Banyak yang fikir bahawa mereka perlu satu ijazah dalam pendidikan untuk menjadi seorang tutor. Adakah itu benar? Jadi kita akan bincang tentang subjek ini dan kita akan tengok perlukah kita mempunyai satu degree atau ijazah sarjana untuk menjadi seorang guru tuition swasta dan untuk menjadi seorang guru tuition di sebuah pusat tuition atau online tutor dengan syarikat yang lain atau agensi yang lain. Jadi mari kita bermula. Bagaimana dengan menjadi seorang guru tuition secara swasta, secara perseorangan? Perlukah mempunyai satu ijazah? Memang tidak perlu. Apa yang kamu perlu adalah perlu ada sikap kesabaran dan boleh berkomunikasi baik dengan murid-murid anda. Ada banyak murid yang pergi ke universiti dan mereka biasa buat tuition supaya mereka boleh mendapat pendapatan sampingan yang boleh membantu untuk membayar kos-kos yang tertentu apabila mereka pergi ke universiti. Kebanyakan mereka, mereka ajar subjek yang mereka sangat pakar atau mahir semasa mereka di sekolah. Jadi itu ialah pilihan subjek untuk mengajar murid-murid pertama kali. Tidak perlu mempunyai kemahiran mengajar. Boleh fikir semasa kamu berada di sekolah, kamu telah bantu seorang kawan untuk membuat matematik, untuk membuat satu projek dan sebagainya. Jadi jika kamu boleh buat itu, memang boleh mengajar orang secara sebagai seorang tutor. Jika tak begitu pasti macam mana nak start kerjaya ini, boleh tanya satu private tutor yang kamu kenali atau boleh lihat atau saya ada banyak YouTube video yang membantu orang untuk menjadi seorang guru tuition. Jadi boleh melayari video saya atau boleh kontak saya supaya mendapat satu one-to-one coaching. Saya pun ada bantu orang secara online untuk menjadi seorang guru tuition. Sekarang nak jadi seorang guru tuition di pusat tuition atau sebagai seorang English online tutor untuk satu syarikat atau untuk agensi yang lain, perlukah mempunyai satu ijazah? Ini terpulang kepada syarikat itu. Ada yang perlu, ada yang tidak perlu. Untuk bahasa, mereka perlu native speaker. Jadi yang lain, mereka perlu TEF atau TEFL certification, satu sijil untuk mengajar orang bahasa. Ada syarikat yang tidak perlu pengalaman, ada yang perlu beberapa tahun pengalaman dalam bidang pendidikan. Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah gajinya. Jika mereka tidak perlu tutor itu sebarang pengalaman, memang kadar bayaran itu atau gaji itu lebih rendah berbanding dengan orang yang mempunyai pengalaman mengajar. Jika nak jadi seorang online tutor untuk sebuah syarikat, kamu perlu mempunyai hardware yang tertentu seperti satu internet connection yang cepat, headset, microphone dan kamera. Kebanyakan PC atau komputer yang sedia ada hari ini memang mempunyai semua yang diperlukan untuk menjalankan online tutoring. Bagaimana dapat training atau latihan untuk menjadi seorang guru tuition? Kamu boleh dapat latihan daripada pusat tuition. Pusat tuition kadangkala mereka memberi semua yang diperlukan, rujukan bahan mengajar untuk membantu murid anda, dan mereka mempunyai cara atau metodologi yang tersendiri untuk mengajar murid di pusat tuition mereka. Jadi boleh dapat latihan dari sana lah. Selain daripada itu, atau kamu nak pergi tengok
video saya kerana saya membuat banyak YouTube video daripada pengalaman saya untuk membantu anda menjadi seorang guru tuition yang lebih baik. Jadi yang penting untuk mendapat murid dan berkembang dalam bidang ini perlu konsisten untuk self promote, buat promotion supaya kamu boleh dapat pelanggan. Jadi harap kamu boleh dapat manfaat daripada video ini dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.